Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Permisa kurutum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah untuk melatih jiwa-jiwa yang beriman melakukan ibadah-ibadah yang nantinya bisa kita lanjutkan di 11 bulan selanjutnya. Allah SWT tidak hanya disembah pada bulan Ramadan saja. Allah SWT harus kita beribadah kepadanya di kapanpun dan dimanapun. Rasulullah SAW mengatakan bahwa bulan Syawal adalah bulan yang tepat untuk kita menjaga amal ibadah puasa kita. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian meneruskannya 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain seperti sholat berjamaah dan tadarus. Tidak mungkin rasanya kualitas iman yang sudah kita bangun pada bulan Ramadan kemudian kita berantakan lagi dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengibarkan orang yang seperti ini dalam surah An-Nahl bagaikan seseorang yang sudah merajut suatu benang menjadi suatu kain, kemudian dia berantakan lagi menjadi tidak beraturan. Maka kita bisa bayangkan bagaimana buruknya tindakan dan sikap orang tersebut. Terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas ataupun keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Salah satunya adalah dengan menjaga sholat berjamaah. Jika sholat sunnah tarawih kita lakukan secara berjamaah, lalu sudah sepantasnya kita melakukan sholat fardu juga dengan cara berjamaah. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa seandainya seseorang tahu pahala yang terdapat pada sholat secara berjamaah, pada sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka meskipun dia harus merangkak, maka dia akan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, belum lagi dengan sholat-sholat yang lain, maka bisa kita bayangkan seberapa besar pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian, ibadah yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan tetap menjaga tadarus kita, membaca Al-Quran kita. Karena kelak Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita. Di hari kiamat kelak, semua orang disibukkan dengan kesusahan dirinya masing-masing. Seorang tua lupa terhadap anaknya, juga sebaliknya. Seorang istri lupa kepada suaminya dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita jadikan bacaan Quran kita pada saat ini menjadi syafaat kelak pada hari kiamat yang bisa membantu kita dari segala kesusahan yang akan kita alami. Semoga Allah SWT menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas ibadah kita. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.